bangunan ini baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun dan kalau kita bandingkan stadium bumbung yang runtuh pun tak sampai 2 tahun, setahun. Apakah masalah bangunan yang baru begitu mahal boleh runtuh ya? Quality ni macam mana? Are we getting value for money ya? Kita bayar mahal stadium dekat 300 juta, ni masjid ni bukan setia 2, dekat 6 juta. 5.7 dekat 6 juta runtuh juga. Jadi dah sampai ya 2 tahun dah rosak dan kita nak tahu Binjai Rendah baru berlaku 3-4. Binjai Kertas baru berlaku lebih kurang 3-4 bulan lepas ya. Dan apakah yang kita pelajari daripada apa yang berlaku di masjid yang runtuh 3 bulan lepas? Nampak gayanya tidak ada apa-apa lesson learned from past mistake. Sama juga macam stadium, saya nak buat persamaan ni. Stadium bumbung pertama runtuh tahun 2009. 4 tahun kemudian bumbung sebelah lagi runtuh pula sekali lagi. Jadi kita tidak nak belajar apa-apa. Seperti ustaz kata tadi, tidak ada amanah dalam mengendalikan siasatan. Orang yang bersalah tidak pernah dihukum. Kita tidak pernah dengar bagaimana dahsyatnya laku ya, keruntuhan, kerosakan. Kita tidak pernah dengar kontraktor atau orang sorangan yang didakwa. Nak hukum tu jauh sekali lah, dakwa pun tidak. Jadi kita ni seolah-olah menggalakkan kerana ini berterusan berlaku. Jadi orang tak apalah, kalau kita rosak kita baiki balik, tapi kita boleh dapat kontrak lagi. Dan mungkin orang yang sama berterusan membuat kerja yang berkualiti rendah. Ini amatlah membahaya ya. Apa yang saya nak tambahkan sekali lagi adalah mesti ada accountability ya, mesti ada tanggungjawab dan amanah di dalam mengendalikan satu projek. Dan pihak kerajaan seperti semua masjid dikendalikan oleh JKR yang menjaga. Dia mesti ya menjaga dengan strict, dengan satu peraturan yang ketat supaya kualitinya dijaga sebaik mungkin.